Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan saya Nekan Motor Kaisalak. Di video kali ini guys ada motor Vixen modif CB. Terlihat nih guys, sasisnya CB tapi mesinnya Vixen. Ini masih full injection guys. Tuh lihat. Ini mesinnya mesin radiator injection. Full pump-nya nih guys terpisah di bagian tengah jok nih guys. Ini full pump-nya. Ini full pump-nya berarti di luar guys, bikin sendiri. Untuk bagian speedometer nih guys, kita lihat. Nih guys, speedometer Advan guys. Emang nih motor basisnya Vixen Advan guys. Kita lihat guys, lumayan keren guys. Untuk knalpot pendekan, dan ini model cakramnya. Untuk model shocknya masih standar guys. CB, cuma ini terlalu tinggi. Mungkin karena di depan ini tinggi. Ini radiatornya guys. Untuk bagian radiator belum ada tempat dudukan penampungnya guys, mungkin akan dibikinnya nanti. Itu yang punya guys, yang punya. Jadi keren juga ya guys, motor Vixen dibikin CB. Untuk bagian depan ini cakramnya masih pakai Vixen, dan shock depan juga pakai Vixen. Ini terlalu panjang menurut saya, tapi coba nanti kita bunyikan bro. Kita nyalakan mesinnya. Ini guys, kita lihat guys starternya. Starternya normal guys. Kita fokus guys. Wih, mantep bro. Ya. Rawangannya jos, saya mau coba-coba. Wih guys, gila guys, ini motor standar loh guys, tapi raungannya mantep ya guys. Nih kita coba lagi nih guys. Wih, no limit bro. Ini mesinnya standar, tapi cuma pakai ECU-nya PRT sih guys. Ini mesinnya masih standar loh guys. Mantap nih guys, kita coba lagi nih guys. Wih gila bro, no limit nih bro. Aduh, saya mau coba dulu ya guys. Kayak apa nih guys. Ya cukup sekian guys video kali ini tentang review motor Vixen di modif CB. Mesinnya Vixen, sasisnya CB. Tapi gila guys, ini motor tarikannya dari bawah sampai atas ngisi terus. Maunya ngangkat-ngangkat terus guys. Gila, kalau yang belum bisa, bisa balik nih guys. Mungkin sangin ringannya sasisnya guys. Aduh mantap jaya nih guys. Jadi mesinnya itu standar, cuma ECU-nya itu racing guys, Juken 3 dual pin. Cukup sekian ya guys video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya serta komen serta share.
tunggu video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bro, hati-hati bro.